Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Jumpa lagi di channelku, tentunya channel Eeng Purbalingga 83, channel kebanggaan Anda semua, tentunya kebanggaan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya SEO dalam dunia per-YouTuber. YouTube adalah mesin pencari sama halnya dengan Google. Apa saja yang ada di basis dalam pencarian datanya, di situ ada kata kunci atau keyword tertentu. Karena konsep ini sama dengan SEO website. Video YouTube juga butuh optimasi SEO. Apa sih SEO itu? SEO, Search Engine Optimization, untuk mengoptimasikan video kita atau memasarkan ya. Oke, sebelum kita membahas tentang SEO lebih panjang lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Jangan lupa pencet tombol notifikasi agar Anda tahu video saya selanjutnya. Kalau dunia per-YouTuber, SEO penting kita pasang. Apa sih yang penting dalam SEO dalam per-YouTuber? Yang pertama adalah thumbnail. Thumbnail atau tampilan video kita yang ada di background ya, agar lebih menarik atau mempercantik ya tampilan video kita. Yang kedua, judul. Judul itu harus sesuai atau harus sinkron dengan thumbnail ya. Jadi di situ thumbnailnya apa, judulnya apa, itu harus sama. Jadi tidak membohongi publik. Yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi itu adalah tentang membahas isi-isi video kita. Nah, karena di judul kan nggak muat, mungkin dilanjutkan ke deskripsi ya. Nah, di situ isi deskripsi bisa jadi tentang editing-editing atau apa yang mendukung video kita, di situ akan tertulis. Yang keempat, kata kunci atau keyword. Keyword adalah tag atau hashtag ya. Itu sangat penting. Jika video kita dipasang tag atau hashtag, kemungkinan besar video kita akan bisa muncul di kolom pencarian hanya dengan nama judul. Tanpa harus ini, judulnya ini, pasti insya Allah muncul ya. Jika kita pasang tag atau hashtag atau kata kunci. Nah, itulah pengertian tentang SEO dalam dunia per-YouTuber-an. Itu sangat penting buat kita para pemula untuk memasang SEO agar kita terdeteksi oleh mesin algoritma per-YouTuber-an ya. Di situ kita, soalnya untuk saat-saat ini ya, mesin algoritma atau robotnya YouTube itu sangat akurat. Setiap sore, jam 4 sore itu tetap. Jadi mencari kesalahan-kesalahan kita, komen-komen yang spam atau apa, yang akan menghilangkan subscribe kita nggak dipasang ya. Intinya subscribe kita tiap hari bisa menurun kalau kita tidak mengikuti peraturan YouTube. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku yang akan datang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Cekidot.